Nanti silakan untuk materi Bapak sama Ibu dari KPA yang akan menjawabnya. Mendampingi saya dan partner saya Pemulih Harja mendampingi Mbak Elma Tiana ke sini karena mendapat surat cinta dari KPAI untuk hadir terkait klarifikasi dan pemberian informasi tentang dugaan terhadap anak-anak yang masih di bawah umur itu, ya. Jadi kita ke sini berdasarkan pengaduan yang sudah ada terlebih dahulu yang sudah masuk ke KPAI. Jadi bukan Mbak Elma yang ngadu, tapi Mbak Elma ke sini untuk memberikan informasi diskusi lah apa-apa yang diperlukan terkait dengan adanya laporan itu. Dari kalau saya sih gini, saya nggak mau melebar ya, maksudnya informasi yang diberikan kepada saya itu kan nggak ada hubungannya dengan kasus yang dialami oleh A.A. Gatot sendiri. Jadi saya pengen fokus aja apa yang A.A. Gatot alami, ya misalnya narkoba, senjata api, asusila dan hewan-hewan. Itu. Jadi kita fokus aja karena kalau misalnya mengenai aib, kita semua punya aib. Kalau saya ceritakan panjang lebar, kita akan saling malu. Jadi saya nggak mau mendetail soal aib karena itu tidak akan membuat perkara ini jadi bagaimana gitu ya. Jadi tidak ada hubungannya dengan aib, tapi lebih kepada konsen apa yang dialami oleh Saya percaya.